Assalamualaikum Sampurasun pemirsa YouTuber. Saat ini saya berada di kawasan Sawah Lega Sumedang untuk melihat cara menangkap burung dengan sawei. Kalau istilah di sini, sawei itu dengan dijaring. Ini cara tradisional. Pasti akan penasaran cara ini seperti apa. Kita akan lihat bersama di lokasi ini menangkap burung secara tradisional yang dilakukan tempo dulu. Saat ini sebetulnya sudah sangat jarang, tapi masih ada di antaranya 1-2 yang melakukan cara seperti ini. Yuk kita lihat bersama. Ini sawenya nih, ini bambu tiangnya nih. Ah, ini tiangnya. Coba kita lihat nih, tinggi banget ini. Ah, ini. Kemudian ini jaringnya nih. Ini namanya sawei. Nah, ini sawei. Jadi nanti burung kena kesini nih. Kemudian dililit. Ah, ini. Mas, akang ini lagi membunyikan hatong. Silakan kang. Gimana suaranya kang? Ya, terus. Oh, unik banget. Ini terbuat dari bambu ya kang? Bambu. Ya? Oh, coba bisa dilihat itu. Ini dari bambu nih pemirsa ini. Alat ini kegunaannya untuk apa nih kang? Mancing burung. Mancing burung ya, agar burung bisa mendekat ke sini, nabrak ke jaring ini. Iya. Ya ya. Coba dibunyikan lagi kang. Wah, unik banget. Wah, unik banget. Dan di tempat ini sebetulnya kan harus gelap ya. Iya, gelap. Nah, ini harus gelap. Nah, ini bambu ya. Ini bambu ya, bambu. Kang ya. Kemudian sebagai penggunaannya untuk tihangnya ya. Tihang. Nah, kemudian itu namanya sawei ya, Kang. Sawei. Ya? Coba Bah disorot Bah biar agak terang Bah. Iya. Ah ya, oh ini sawei ini. Tinggi ke atas ini. Tinggi berapa meter nih, Kang? 4,5. 4,5. Iya, 4,5 meter. Wah, luar biasa ini. Ke atas terus tuh. Ini 4,5 meter ini pemirsa. Coba kita lihat nanti. Mudah-mudahan dapat burung, berarti harus dimatikan dulu ini HP ya. Kameranya harus dimatikan soalnya nanti burungnya nggak bisa mendekat ke sini. Wah, ini alhamdulillah. Bentar, Kang. Ini alhamdulillah pemirsa, ini dapat burungnya ini. Ah, ini baru burungnya dapat nih pemirsa. Wah, naik ke atas, Kang. Kang, terus ke atas, Kang. Mana? Mana? Tangkap terus kan? Tangkap. Ah, ini burungnya dapat pemirsa. Wah, luar biasa. Namanya burung apa itu kan? Beker. Beker. Kalau nama di sini namanya beker. Wah, ini luar biasa. Ini sangat unik sekali ini menangkap burung secara tradisional buhun dan dulu dilakukan, sekarang sebetulnya sudah jarang-jarang. Coba lihat ditangkap kan? Kang Dede namanya ini. Iya. Sudah berapa lama punya profesi seperti ini? Udah lama, hampir 4 tahunan. Oh, 4 tahun. Iya. Wah, luar biasa ini burungnya. Ini namanya burung beker. Beker. Coba yang lainnya udah dapat berapa kan? Ini sudah 4. 4 ya? Iya. Alhamdulillah. Ini burung nih pemirsa. Kalau dibuka nanti
bisa terbang ini. Celaka ini. Alhamdulillah dapat burung beker, pemirsa. Namanya burung beker, terus burung apa lagi yang bisa didapat? Kakarewan. Kakarewan. Pepetengan. Pepetengan ya. Oh, luar biasa. Coba dimainkan lagi itu musiknya, kan? Unik, asli luar biasa. Unik, pemirsa. Ah, unik. Yang lebih variatif lagi, Kang, suara burungnya. Saya lagi dengan Kang Dede nih. Wah, terus Kang bunyikan. Luar biasa. Ya kene Kang, sarana ge. Sok Kang. Nah, ini Kang Dede nampaknya sudah akan mengakhiri penangkapan burung secara tradisional karena waktunya ini sudah mendekati pukul 12. Oh, ini cara apa namanya? Ini adalah cara untuk apa kalau selesai seperti menggulung. Ini menggulung jaring atau sawei istilah di sini karena sudah terlalu malam. Memang penghasilan malam ini tidak terlalu banyak, biasanya katanya bisa sampai 30. Nah, ini kan sudah dirapihkan ini. Tinggal kita pulang bareng-bareng. Mbah Atta, terus Kang Dede ya. Soalnya ini sudah terlalu malam. Tiris karah. Karah. Tiris karah. Yang kuningan wae. Ngahod-hod. Gila-gila kerding. Keteo, Man. Keteo. Kalem, kalem. Kalem. Ya. Kemon, kita pulang. Oh, Kak. Pulang, kita pulang.